banyak kita reach penonton baru gitu, penonton yang nonton bioskop tapi bisa dengar lagu kita, jadi seneng banget. Tapi kamu sendiri emang udah lama di Tirawan kerjasama atau seperti apa? Berapa? Untuk kerjasama ini udah berapa lama untuk Tirawan ini sih? Baru sih ya, gitu loh, biasa saya baru di present. Tapi sebelumnya gitu, saya udah pernah kerjasama juga ya, sering kita Magic Hour di Lampung, kamu yang ketemu. Tapi dengan kamu kan misalnya ini film ketujuh kamu, lagu kamu ini artinya sudah cukup puas sih dengan pencapaian kamu saat ini? Kenapa? Sudah cukup puas sih dengan lagu kamu kan? Puas sih belum ya, maksudnya bersyukur ya, tapi kalau misalnya puas kayak saya rasa saya bisa mencapai yang lebih baik dan lebih besar lagi insya Allah. Tapi ini salah satu alasan pencapaian kamu juga gak sih? Gak bisa karir ya. Ini sesuatu ya, sekarang sih saya selalu ada di poin yang dimana dari dulu saya impikan ya. Tapi saya akan masih terus termotivasi lah buat bikin yang baru lagi untuk kayak berkarya yang bagus lagi dan maksud saya nggak stuck di momen ini gitu, tapi tetap berevolusi jadi penyanyi maksud saya lebih baik lagi untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti apa artinya kan banyak persaingan ya, artis-artis baru dengan multi talent seperti di sini, gimana untuk mempertahankan eksistensi kamu sih? Kayaknya saya kayaknya diri sendiri ya, karena maksud saya mau banyak penyanyi baru juga semuanya kan muncul kan, jadi karakternya mereka masing-masing dan cuma bakal ada satu Afgan, cuma ada satu Tulus, ada satu Marcel gitu. Jadi maksudnya beda-beda gitu penyanyinya, beda karakter beda. Ini main film lagi nggak? Main film lagi nggak setelah Bukan Cinta? Biasa kan main film nih. Insya Allah sih tahun ini kalau jadi saya. Tapi selama suka duka sama hampir 3 tahun kamu berkarir sih, ada nggak sih yang paling berkesan atau mungkin yang kayaknya belum maksimal untuk albumnya atau penjualan albumnya atau gimana? Nggak sih, saya nggak suka duka sih, pasti ada ups and downs ya. Tapi saya menikmati proses gitu. Kayak dulu pasti sempat ngalamin lah nyanyi di tempat yang nggak bagus atau bayarannya nggak ada bayarannya gitu. Memang sempat ngerasain proses dari bawah. Tapi memang itu yang harus dilewati sih. Kalau nggak instan kayak apa ya? Saya nggak bagus juga. Ya. Dia harus benar-benar ngerasain dari bawah dan saya suka duka pasti berbeda. Tapi menghadapi cibiran dari para fans gimana? Kan pasti ada pro kontra, ada yang kamu dibully atau gimana? Pernah menghadapi pro kontra fans yang kamu dengan saya sih jarang baca komentar. Saya termasuk jarang baca komen kalau di sosial media. Karena menurut saya itu toksin gitu. Bisa meracuni pikiran kita dengan komentar-komentar orang. Itu komentar gue bagus tuh. Tapi dengan kamu tidak cuek dengan pro kontra sendiri, gimana dengan kuliah kamu sih? Saat ini. Artinya kan kamu kan sempat kuliah di Malaysia, nanti mungkin ada rencana mau S2 atau selesai. Sudah selesai dulu, itu mau tanya dulu. Ada mungkin pengen kuliah lagi atau gimana? Ada rencana pasca sarjana? Ada sih, tapi tahun ini kayaknya mau fokus kerja dulu karena masih banyak yang harus dilakukan ya gitu. Jadi memang tahun ini tadinya emang rencana mau sekolah lagi, tapi setelah didiskusikan memang tahun ini insya Allah saya akan terus berada di industri musik lah. Jadwalnya padat untuk tahun ini? Ya. Padat jadwal tahun ini? Ya. Alhamdulillah sih sampai tengah tahun lah. Terima kasih. Terima kasih.